apanya, makanannya Doraemon, aku lupa namanya apa, sama minum kopi. Jadi habis nyuci motor belum sarapan. Teman-teman, nah jumpa lagi bersama saya Syarifah Fisya. Jadi hari ini tuh hari Minggu ya. Jadi kalau hari Minggu tuh yang lain pada pergi ketemu istrinya, ketemu keluarganya. Kan aku jomblo, jadi aku di rumah aja menghabiskan waktu seharian yang ngelapin hal-hal yang aku suka. Nah hari ini tuh motor aku itu udah kotor banget, nggak pernah dicuci karena sibuk banget ya. Nah sekarang aku mau cuci sepeda listrik aku, sebenarnya bukan motor ya, sepeda listrik. Kan di Taiwan itu kalau mau pakai motor harus punya SIM, tapi kalau sepeda listrik itu tidak perlu pakai SIM. Nah sekarang aku mau cuci sepeda listrik. Tadi ini baru bangun tidur terus ingat, oh iya hari ini tuh aku mau cuci sepeda listrik karena kotor banget. Oke, ikutin terus kegiatan hari ini. Tapi sebelum itu nanti jangan lupa untuk klik comment subscribe biar nanti aku sering-sering upload videonya. Ikutin terus ya. Nah, teman-teman, ini tuh sepeda listrik aku ya. Sepeda listrik aku yang beli di Taiwan harganya itu sekitar 4.000-an, karena kan agak jauh ya tempat kerjanya, jadi aku harus beli sepeda listrik sama teman aku gitu. Nah sekarang ini kotor banget, jadi akhirnya aku mau cuci dulu ya. Bukan dicuci sih, cuma dilap-lap aja gitu, karena kan takutnya kalau dicuci tuh takutnya ini ya kena mesinnya, karena ini kan kalau sepeda listrik tuh dia ngecas kayak ada baterainya gitu, ngecas gitu. Kalau habis baterainya baru dicas. Nah sekarang aku mau lapin aja gitu, bukan dicuci sih sebenarnya. Thank you.
Nah, teman-teman, aku tuh lagi mau ini ya, ngambil air dari kamar mandi bawah, dari kamar mandi lantai 1, jadi buat ngelapin sepeda aku yang tadi di bersihin. Ini sepeda aku udah bersih, udah aku lapin 2 kali ya. Jadi yang pertama pakai sabun, yang kedua airnya aja gitu di gelas gitu maksudnya. Aku udah bersih banget. Jadi enak deh dipakainya. Sekarang aku mau parkirin dulu sepeda aku biar rapi gitu. Air buat bikin kopi. Aku soalnya mau minum kopi dulu. Sekarang mau sarapan dulu. Sarapannya makanannya Doraemon, aku lupa namanya apa, sama minum kopi. Jadi habis nyuci motor belum sarapan. Jadi ini tuh hari Minggu libur. Kalau setiap Minggu tuh libur, tapi nggak tahu kalau pabrik yang lain atau mungkin kerja atau nggak tahu aku juga. Tapi di pabrik aku hari Minggu itu libur. Itulah enaknya kerja di pabrik itu. Kalau setiap Minggu pasti libur. Enaknya. Kalau di PRT kan mungkin liburnya itu jarang, susah juga. Apalagi sekarang lagi musim corona, jadi ya orang mau libur juga was-was. Enak banget. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menemani aku nyuci motor, nyuci sepeda listrik. Aku ingetnya motor terus. Tapi itu bukan motor sih, itu sepeda listrik. Itu aja. Masih sudah nemenin aku nyuci sepeda listrik. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Selamat beraktivitas.
Selamat jalan-jalan. Kalau buat yang jalan-jalan hari Minggu, mungkin yang kerja di pabrik. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Biar nanti aku sering-sering upload videonya. Bye-bye.